Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin Wabihaibati bihaibati jalalihi akhraqa fudal asikin wa amara sirral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah robbul rabbul alamin. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh asrafal anbiya wal mursalin Sayyidina muhammadin wa ala lihi wa sahbi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'lamtana ma tana innaka antal alimul hakim Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu أستغفر الله نديم أستغفر الله نظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Suka atau tidak suka, kita terus Kalau kita menua dalam keadaan lemah, lemah fisiknya, lemah jiwanya, lemah imannya, apalagi melihat keturunan yang akan ditinggalkan juga semuanya lemah, lemah segalanya, lemah lahirnya, lemah batinnya, itu menyebabkan kita menua dalam keadaan yang semakin lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang cerdas dalam memandang kehidupan saat di mana tubuh kita mengalami kematian di mana ribuan miliaran sel dalam tubuh kita mulai mengalami kematian kematian sel di dalam tubuh ini diganti dengan kebangkitan rohani kebangkitan spiritual kebangkitan jiwa Lalu menemukan hakikat kehidupan, ternyata kehidupan ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, sehingga dia menua dalam keadaan kuat. Siap menghadapi kehidupan, juga siap menghadapi yang disebut dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi, karena dia sudah mempersiapkan diri dengan segala pengalamannya untuk menyongsong hal itu. Berbahagialah orang-orang yang semacam itu, semoga kita bisa termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, meminjam kata-kata Pak Mario Teguh ketika beliau ditanya oleh salah seorang penanya, "Pak Mario, jalan ke surga itu seperti apa?" Beliau mengatakan, "Pokoknya jalan ke surga itu belok kanan, terus saja lurus." Bagi saya, kata-kata itu sangat luar biasa, menginspirasi belok kanan. Terus saja lurus. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini itu adalah di mana kita sudah belok kanan, dan setelah belok kanan tinggal lurus, jangan belok lagi, karena dengan cara lurus itulah jalan yang kita tempuh juga lebih cepat. Jadi, sangat masuk akal kalau Allah juga di Quran, Surat Al-Fatihah, mengajarkan kepada kita sebuah doa: "Tunjuki aku, ya Allah, ke jalan yang lurus." Yaitu, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang tidak tahu jalan pulang. Semoga kita sekarang sudah ada dalam track yang benar, on the track. Yang disebut dengan sirat al-Mustaqim, jalannya para nabi, para sidikin, para suhada, dan orang-orang yang soleh itu yang disebut dengan belok kanan. Kita sudah di kanan, kalau udah di kanan lurus saja. Makanya, sepadan dengan Quran, Surat Al-Waqi'ah yang mengatakan, dan golongan kanan, berbahagialah golongan kanan dan golongan kiri sengsaralah golongan kiri. Dulu waktu kita masih di kiri seperti apa rasanya hidup ini ya? Masalah kecil saja terasa besar. Sekarang alhamdulillah masalah besar pun menjadi berkah. Karena kita sudah bisa mengubah yang namanya musibah menjadi berkah, semuanya menjadi serangkaian keberkahan. Itulah kalau sudah di golongan kanan, lurus saja. Jangan tengok kiri kanan lagi, ya. Lihat tujuan kita. Tujuan kita adalah asal kehidupan kita. Orang yang itu mari kita bersyukur pada Allah. Semoga kita sudah benar-benar berada di jalannya. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kariban bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia teladan sepanjang zaman pribadi unggul yang akan menjadi teladan yang uswatun hasanah bagi kita semua terutama dalam cara mencapai Allah kita sampaikan salawat untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita mohon ridho dan berkah Allah kita hadirkan Allah dalam menjelis ilmu ini Semoga beliau membukakan pintu rahasianya untuk kita semua. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Tergolong hadis sahih. Hadisnya nah, berbunyi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Idza jaa Ramadhan futuhat abwabul jannah wa gullaqat abwabul nar wa sufadat asy-syaiton. Saya sengaja membacakan bahasa Arabnya karena ada banyak hal yang mau kita ungkap rahasianya. Ida ja'a Ramadan Ketika datang Ramadan Futahat Abu Jannah Terbukalah pintu-pintu surga Wa gulaqat Abu, -abu nar, Dan tertutuplah pintu-pintu neraka Wasufadat sufadat as -syaiton, Dan setan-setan dibelenggu. Sering dengar hadis ini? Sering populer. Hadis ini populer, bahkan hampir semua pembicara penceramah di bulan Ramadan ini pasti menggunakan hadis ini. Hadis ini menjadi iming-iming yang luar biasa bagi orang awam, sehingga Ramadan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka walaupun tidak pernah tahu luar biasanya seperti apa. Mari kita kaji dengan kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita. Kalimat pertama adalah ja'a ramadan. Ketika datang Ramadan. Ramadan ini sudah kadong kita kenal sebagai nama bulan. Betul? Makanya terjemahan yang umum kebanyakan Ida ja'a Ramadan Sering diterjemahkan ketika datang bulan Ramadan Sekarang saya mau tanya Ramadan itu Salah satu nama bulan misalnya Bulan itu kan satu tahun Baik bulan Masehi maupun bulan Hijriah Itu kan semua 12 bulan Apabila datang Ramadan, kan Ramadan itu mau kita sebut sebagai nama bulan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Berarti, kalau Ramadan itu jadi nama bulan, pintu surga itu hanya dibuka setahun sekali. Setiap Ramadan saja. Betul? Kalau Ramadan mau dipahami sebagai nama bulan, berarti pintu neraka itu ditutup juga setahun sekali setiap bulan Ramadan. Lama tutupnya pun cuma sebulan. Berarti kalau Ramadan dipahami sebagai nama bulan, setan-setan pun dibelenggunya cuma satu bulan. Nah, logikanya berarti Ramadan kan satu bulan kalau pintu surga dibukanya cuma satu bulan berarti pintu surga itu tertutup selama sebelas bulan coba kita mikir mikir nih, mikir, ceramahnya mikir mau memahami hadis-hadis harus mikir kan hari ini saya mau bicara banyak hadis yang populer yang sudah dibacakan banyak orang tetapi memahaminya berbeda. Berbeda bukan berarti salah. Hmm. Ulangi lagi: kalau Ramadan dipahami sebagai nama bulan, berarti Ramadan itu kan satu bulan. Berarti ada sebelas bulan yang lain. Betul, kalau pintu surga dibukanya sebulan Ramadan saja, berarti pintu surga itu tertutup selama sebelas bulan. Bulan pantes ya, banyak orang yang susah masuk surga karena surga tutupnya cuma sebentar. Betul, kalau pintu neraka itu ditutupnya selama sebulan Ramadan, bayangkan oleh bapak ibu, berarti pintu neraka itu terbukanya sebelas bulan. Pantes banyakkan yang masuk neraka. Lo pintu nerakanya saja dibuka 11 bulan. Karena hadis ini dipahami terus aja diceramahkan Gak dipikirkan pesan Rasulullah. Coba renungi. Gak usah banyak ribuan hadis yang kita baca satu hadis ini saja udah mantap itu sebetulnya. Setan dibelenggu hanya sepanjang bulan Ramadan. Berarti setan ini liar selama 11 bulan. Jadi bisa dibayangkan pintu surga tutup 11 bulan, pintu nerakanya terbuka 11 bulan, setan merajalela selama 11 bulan. Apa-apaan ini? Itu sebabnya, bagi saya Ramadan itu bukan nama bulan, tapi Ramadan itu adalah suatu kondisi spiritual, suatu amalan, suatu laku yang bisa dilakukan oleh semua orang, dan ketika laku itu dilakukan kapan saja, maka pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup, dan saat itu setan-setan pasti dibelenggu. Amalan apa itu? Itulah yang disebut dengan amalan saum. Saya tidak mau bicara puasa, karena puasa itu tidak ada di Quran. Di Quran yang ada adalah saum. Itu sebabnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, lihat ayatnya. Ini pun ayat sudah populer. Pokoknya kalau awal Ramadan, semua masjid di seluruh dunia pasti ayatnya ini. Ya ayuhan ladina amanu Hai orang-orang yang beriman Kutiba kumusiam diwajibkan bagimu saum. Maaf ya, saya tidak menggunakan kata puasa. Karena puasa bukan bahasa aslinya Quran. Jadi saya akan menggunakan kata-kata saum saja supaya tidak terjadi distorsi. Siapa yang dihaikan di sini? Yang dihaikan di sini hanya orang yang beriman. Pertanyaannya apa itu iman? Kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan al iman tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Hadis. Iman bukan percaya. Iman adalah pembenaran oleh kolbu. Berarti iman menyangkut kolbu. Pertanyaan berikutnya apa itu kolbu? Tanya lagi hadis. Ini hadis semua ya, hadis semua supaya jelas. Tidak ada persepsi saya. Di dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tetapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Makanya ada statement dalam hadis kursi kolbul mukmin baitullah. Kolbunya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu pasti ada kuncinya. Begitu kita tahu kuncinya, buka pintunya, berkunjung ke rumah Tuhan, berkunjung ke rumah Allah, itu merupakan kewajiban mutlak setiap manusia. Kalau ingin selamat, makanya para nabi, para rasul, yang pertama mereka upayakan itu adalah berkunjung ke rumah Tuhan. Untuk apa? untuk mengenal siapa Tuhannya setelah itu baru menyembah Tuhan yang disebutnya tasdikun bil kolbi itu pembenaran oleh kolbu apa tugasnya kolbu? kolbu itu sebagai rumahnya Allah berarti pembenaran oleh kolbu adalah membenarkan menyaksikan keberadaan Allah yang ada di dalam kolbunya Kalau sudah mengalami pengalaman itu Baru dikatakan iman Merujuk pada Quran Surat Al-A'raf Ayat 143 Saat Nabi Musa minta melihat Tuhan Nabi Musa disuruh melihat gunung Gunung dalam Quran itu adalah kolbu Bukan gunung galunggung Bukan gunung semeru Gunung dalam Quran adalah kolbu puncak kesadaran tertinggi pada diri manusia yang sering disebut dalam ayat lain dengan kata-kata sidrah al-muntaha yaitu puncak kesadaran yang ada pada diri manusia disitulah Nabi Musa bertemu dengan Tuhan setelah bertemu dengan Tuhan Nabi Musa menyaksikan Tuhan diabadikan dengan kata-kata falamma tajalla rabbuhu lil jabal ketika Musa menyaksikan dia di puncak kesadarannya di gunungnya. Lalu Musa berkata, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau. Aku datang kembali kepadamu. Dan kinilah aku termasuk orang yang awal beriman. Jadi awalnya iman Nabi Musa diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf itu ketika Nabi Musa bertajali kepada Tuhannya Itu yang disebut dengan Wa ana awalul mu'minin Ayo, kapan awalnya iman kita? Kalau kita sudah bisa mengalami pengalaman itu Yang dialami Nabi Musa Berarti kita sudah mengikuti sunnah Rasul itu yang dialami Nabi Muhammad juga, karena Quran surat Al-A'raf diturunkan pada Nabi Muhammad. Pesan-pesan Allah pada Nabi Musa semua diturunkan lagi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengikuti perjalanan Nabi Musa. Akibatnya, Nabi Muhammad juga mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Kita siapa sekarang? Umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad sama persis dengan jalannya Nabi Musa. Dan nabi-nabi sebelumnya diabadikan di banyak ayat, salah satunya di Quran, Surat Al-A'raf, ayat 143. Paham sampai di sini? Oke. Okay. Jadi ini dalam rangka menjelaskan apa itu Ramadan. Baik. Jadi Ramadan itu bukan sekedar nama bulan. Tapi Ramadan adalah nama amalan, nama laku, nama cara, nama metode yang kalau cara itu dilakukan, maka akan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan saat itu setan benar-benar dibelenggu. Sekarang saya mau tanya, pintu surga sekarang sedang terbuka apa tertutup? Terbuka apa tertutup? Sedang tertutup yang sedang terbuka pintu apa sekarang? Pintu neraka. Setan dibelenggu gak sekarang? nggak sekarang? Enggak. Coba kiri kanan saling cubit. Ayo. Tuh kan, nggak dibelenggu tuh masih bisa nyubit. Hmm. Itu enggak? Iya. Bulan Ramadan sekarang nih bulan Ramadan. Ada orang yang marah-marah di jalan. Tuh kan berkeliaran setan. Hmm ada yang ngomongin orang nggak bulan ramadhan tuh kan berkeliaran setan ada yang ngurangi timbangan nggak di pasar ada tuh bahkan ada yang mengurangi takaran SPBU huh, bulan ramadhan coba kita mikir dong mikir katanya bulan ramadhan setan pelengku. yang ngurangi takaran ada yang korupsi banyak betul? yang menyalahkan menyalahgunakan uang negara juga banyak bulan Ramadan yang pura-pura ya yang pura-pura melegalkan uang negara demi untuk THR banyak juga bulan Ramadan apa-apa aja THR betul ada nggak orang yang menyakiti orang lain bulan Ramadan ada tuh setan nggak dibelenggu coba mikir dong macet setiap sore di, di, Bandung macet tidak sabar nggak mau menuhi antrian semua pengen yang paling dulu terjadi nggak bulan Ramadan pasar baru macet orang nggak sabar di situ mana katanya setan dibelenggu tuh makanya ngaji terus bener. Sekarang saya kasih tahu, setelah kalian mengamalkan doa Ibrahim, kemudian kalian naik dan saat kalian sedang melakukan itu, pintu surga terbuka nggak? Terbuka nggak? Pintu neraka tertutup nggak? Setan dibelenggu nggak? Dibelenggu? Gak bisa ngapa-ngapain? Ngomongin orang gak bisa? nyubit teman yang dekat juga nggak bisa gimana bisa nyubit Ong tangannya sedang dibelenggu betul nggak jadi Ramadan itu adalah suatu amalan Ramadan itu suatu metode, suatu perbuatan yang dapat membukakan pintu surga, yang dapat menutup pintu neraka, yang membuat setan dibelenggu. Mengerti sekarang beruntung kalian sudah tahu Ramadan yang sebenarnya. Ramadan bukan sekedar nama bulan. Duh. Alhamdulillah. Bagi yang belum tahu Ramadan yang sebenarnya, ya cuman Ramadan sebagai bulan diiming-imingnya aja. Katanya bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan, yes. Betul nggak? Kenyataannya orang habis Ramadan ntar Lebaran tetap nggak sabar, betul nggak? Mudik tetap saling salib, betul nggak? Iya... tetap marah, tuh. Oke, okay. sekarang saya tunjukkan dulu fakta-faktanya. Jadi kalau begitu hadis ini benar nggak? Benar. Yang salah itu kita mau menghaminnya. Ulangi lagi. ja'a ramadan Ketika datang Ramadan, pertanyaan saya sekarang. Ini Ramadan, kalau datang sebagai bulan, datang pada semua orang enggak? Kalau Ramadan sebagai bulan datang pada semua orang? Datang pada semua orang. Apakah semua orang yang ditertangi oleh bulan Ramadan dibukakan pintu surganya? No. Apakah semua orang yang didatangi bulan Ramadan ditutup pintu nerakanya? Tidak. Tidak berhenti kejahatan bulan Ramadan. Apakah semua orang yang didatangi bulan Ramadan dibelenggu dari setan-setan yang ada pada dirinya? Tidak. Biasa saja seperti bulan yang lain. Yang marah kembali marah. Betul? Ya. Yang kesel menumpahkan kekesalannya biasa. Betul enggak? Betul. Kalau begitu, Kata-kata Ida, "Jaa, ketika datang Ramadan, datang pada siapa? Apakah ini bersifat kolosal atau individual?" Individual, datang pada siapa? Datang pada orang yang mau didatangi Ramadan. Makanya, sama si ingat orang-orang ya? bijak di pesantren yang ilmunya sudah tinggi. Dia bilang Ramadan tuh hurufnya ada lima Huruf pertama adalah Ra Rahmatullah Huruf yang keduanya Mim Ma'rifatullah Huruf yang ketiganya Do Duyufullah Huruf yang keempatnya Alif Allah Huruf yang kelima adalah Nun Nurullah Apa itu Ramadan? Ramadan adalah laku amal saum khususil khusus yang diamalkan oleh orang yang khususil khusus amalannya para nabi, para rasul, para sunan, para wali yang dapat membukakan pintu surga yang dapat menutup pintu neraka yang saat itu setan dibelenggu dan pada saat itu turun rahmatnya Allah sehingga si hamba yang mengamalkan itu amalan Dia naik menjadi ahli ma'rifatullah Dia berkunjung di rumah Allah Menjadi duyufullah Para tamunya Allah Bertamu di luar apa di dalam? Iy. Begitu dapat rahmatnya Allah Menjadi ahli ma'rifatullah bisa berkunjung di rumah Allah, menjadi tamunya Allah. Bertemu siapa? Bertemu Alif Allah. Dalam wujud apa? Dalam wujud Nun Nurullah. Terasa. Terasa. Itulah Ramadan menurut orang-orang bijak, para guru-guru suci. Jadi puncaknya Ramadan adalah Nun. Nurullah Makanya puncaknya Ramadan adalah Idul Fitri Fitri dari kata iftar Iftar itu sarapan Sarapannya siapa? Sarapannya jiwa kita Lama jiwa kita itu nggak ketemu Allah Begitu ketemu Allah, senang bertemu dengan Allah, itulah makanan jiwa yang pertama, disebutnya sarapan. Makanya dalam hadis Qudsi dikatakan, Liso imi farhatani, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liko irobihi. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan berbuka adalah iftar. Itu berbuka yang dimaksud di sini bukan berbuka pakai candil dan kolok, tapi berbuka di sini adalah berbukanya mata kolbu. Makanya saya mengajarkan teknik berbuka yang sangat luar biasa. Betul? Oh, nikmatnya luar biasa, terang benderang. Rasanya jiwa ini kenyang. Coba orang-orang yang berbuka dengan kolak, yang kenyang apa? Perut Berbukanya dengan cireng Yang kenyang apa? Perut Apakah jiwa juga ikut berbuka? No Di Quran surat Al-Kahfi ayat 19 Cara berbuka jiwa adalah melihat Bukan memakan Cara berbuka jiwa dengan cara melihat Melihat bukan dengan mata lahir Tapi melihat dengan mata kolbu Apa yang dilihat? Tentu saja yang dilihat adalah yang pantas untuk dilihat Dengan mata kolbunya Yang dilihat adalah yang pantas untuk dilihat Dengan mata kolbunya Itu sebetulnya Makanya nyambungkan Doa Nabi Ibrahim nyambung ke sana Amalkan terus Insya Allah akan dapat berkah Ramadan Kalau begitu Ramadan bisa dilakukan setiap saat bisa, kalau begitu pintu surga bisa terbuka setiap saat. Bisa, kalau begitu Ramadan bisa dilakukan setiap saat, berarti pintu neraka pun bisa tertutup bagi orang yang mau didatangi Ramadan setiap saat, dan setan-setan pun bisa dibelenggu setiap saat. Duh, beruntung orang yang seperti itu, ya. Paham, oke. Okay. Pelan-pelan, saya menjelaskannya pelan-pelan. Walaupun ini sudah berulang-ulang, berulang-ulang, tetapi ada dimensi lain yang perlu dipahami lebih jernih lagi cara melihatnya. Baik, sekarang kita lihat ayat ini. Jadi, yang diwajibkan untuk saum, menurut ayat ini, siapa? Hanya orang yang beriman. Yang dihaikan itu hanya orang yang beriman. Makanya jangan dulu-dulu, jangan buru-buru saum. Harusnya tanya dulu, saya dihaikan nggak ya? Jangan-jangan kamu nggak dihaikan, kok oh, malah saum? Kan yang dihaikan hanya orang beriman. Hai para pedagang, para pedagang mangga, kumpullah di depan masjid. Yang dihaikan pedagang mangga, tukang beca nggak boleh kumpul. Betul, Hai para tukang beca kumpullah di alun-alun yang dihaikan tukang beca supir angkot nggak boleh kumpul betul nggak? Nah yang diwajibkan saum itu hanya orang yang beriman yang tidak iman tidak dihaikan siapa yang beriman tadi yang sudah terbuka mata kolbunya sudah tasdikun bil kolbi sudah membenarkan oleh kolbunya dia punya kolbu digunakan untuk membenarkan itu baru jadi orang beriman kalau punya kolbu belum digunakan untuk mentasdikan Allah itu belum termasuk orang yang beriman nggak dihaikan nggak akan bisa kok saumnya juga menahan lapar dari pagi sampai sore anak kecil juga bisa betul nggak oh, anak lima tahun juga sekarang udah pada bisa lucu disebutnya soleh toh anak lima tahun sudah saum Sau menahan lapar. Betul nggak? Dari jam 12 ngumpulin makanan, ya kan? Ada cireng kumpulin di bawah bantal. Hmm. Sama orang tua juga. Cuma orang tua kan ngumpulinnya di dapur. Betul nggak? Ya, keprak-keprak terus dari duhur sampai sampai maghrib nggak kerasa. Hmm. Ya. Sibuk mengumpulkan makanan yang lezat untuk memenuhi kelezatan hawa nafsu jasmani tetapi tidak pernah berpikir makanan ruhani itu apa padahal di Quran dikatakan Idul Fitri itu adalah saat di mana hidangan dari langit turun Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu kata-kata id. id di Quran itu hanya di Quran surat Al-Maidah satu kata id id itu adalah hari raya Hari raya bagi orang yang beriman adalah saat turunnya hidangan dari langit yang disebut dengan Al-Ma'idah minas samai. Kita kan hari rayanya bikin kue tar, bikin wajid, bikin ranginang, opak. Gak Nggak ada di Quran. Ya, di Quran itu namanya hari raya itu saat kita turun dapat hidangan dari langit. Bagaimana langitnya nggak tahu, hidangannya juga nggak tahu. Bagaimana bisa menikmati hari raya yang seperti itu? Karena ngaji ngaji Qurannya juga cuman kulitnya doang, nggak masuk ke isinya, nggak masuk kepada pengalamannya, nggak dapat apa-apa. Ulangi lagi, seperti yang diwajibkan pada orang-orang sebelummu supaya apa? La kum tatakun. La dalam bahasa Arab itu bisa dua kemungkinannya bisa ya bisa tidak la Allah itu supaya supaya itu bisa ya bisa tidak kalau orang beriman dia saum dan saumnya seperti saumnya orang-orang terdahulu mana saum tadi kata Nabi yang membuat pintu surga terbuka yang membuat pintu neraka tertutup yang membuat setan dibelenggu. Ngomongin orang saat itu nggak bisa. Mikirin kejelekan orang saat itu nggak bisa. Betul, ngomelin orang nggak bisa. Betul, mukulin orang nggak bisa. Ngedatangin orang juga nggak bisa. ketika amalan itu sedang dilakukan pintu surga terbuka pintu neraka tertutup setan-setan dibelenggu itulah saumnya orang yang khusus sil khusus saya tidak bicara puasa puasa itu banyak dilakukan orang di agama lain juga melaksanakan puasa ibu-ibu yang pengen langsing juga puasa. Saya tidak mau bicara puasa. Saya bicara saum. Dalam bahasa aslinya dalam bahasa Arab. Jadi kalau gitu saum dengan Ramadan sama enggak? Sama enggak? Sama. Saum itu suatu amalan. Ramadan juga suatu amalan. Yang dapat mengantarkan kalian. Kepada Nurullah. Kepada cahayanya Allah. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Senyata-nyatanya. Makanya belajar agama jangan yang ilusif, yang nyata. Bicara surga yang nyata, bicara neraka yang nyata, bicara akhirat yang nyata, semua nyata kok. Allah mengajarkan sesuatu yang hayalan, tidak, tidak ilusif. Ya, semuanya nyata. Makanya cari orang yang tahu. Jangan cari orang yang sok tahu. Jangan cari orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Cari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama oleh Rasulullah. Memang cari ulama kayak gini sulit. Hmm. Yang ngomong Ramadan di mana-mana banyak. Oh, apalagi banyak yang dadakan jadi ustad. Hmm. Dunia ini rusaknya oleh orang-orang yang terbuka mulutnya sementara dia tertutup kolbunya sekali lagi saya kasih tahu dunia ini rusak agama ini rusak oleh orang-orang yang terbuka mulutnya padahal dia tertutup kolbunya kalau orang yang tertutup kolbunya membuka mulut ini bahaya agama jadi dipersepsi menurut yang dia mau seperti Quran padahal bukan seperti hadis, padahal bukan. Seperti saum, padahal bukan. Seperti Ramadan, padahal bukan. Seperti surga, padahal bukan. Seperti akhirat, padahal bukan. Itu hanya persepsi dia tentang istilah-istilah yang dia sampaikan, bukan pengalaman spiritual. Paham, sekarang siapa yang dihaikan? Orang beriman, orang beriman bukan orang yang percaya kepada Allah, tapi orang yang sudah membuktikan keberadaannya pada dirinya. Ketika Allah mengatakan, aku meliputi segala manusia, dia sudah membuktikannya. Ketika Allah mengatakan, aku lebih dekat padamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu, dia sudah membuktikan. Ketika Allah mengatakan, aku dekat bersamamu, dimanapun kamu berada, dia sudah membuktikan. Bukan berteori tentang agama, tetapi sudah menjadi praktisi agama, itulah orang beriman coba kita lihat hadis-hadis Rasul tentang orang beriman. Banyak sekali. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Bukhari. Ah, yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini hadisnya hadis Bukhari. Kalau dilihat di kumpulan hadis Bukhari itu nomornya nomor 5949. Hadisnya berbunyi seperti ini. Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah-olah batu besar di puncak bukit. Ia takut kalau-kalau menimpanya. Jadi orang beriman itu memandang dosa yang kecil yang besar seperti dia melihat batu besar di bukit. Saking takutnya dia melakukan dosa seperti takutnya dia tertimpa batu yang besar yang akan menimpanya di bukit. Itu orang beriman. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis tentang orang beriman, ya. Saya bisa sampaikan beberapa hadis ini tentang orang beriman. Ini hadis sahih Al-Jami. Barang siapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman, hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nih, saya kasih tahu hadis ini. Kenapa kita bisa mencintai orang karena Allah? Ini cinta yang saya maksud bukan cinta seperti jatuh cinta kepada pasangan yang berbeda. Kepada jenis kelamin yang burkan. Bukan itu yang saya maksud. Cinta di sini adalah kasih sayang. Barang siapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman. Hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sekarang ini. Orang beriman kan tahu Allah meliputi segala manusia Berarti Allah meliputi saya Meliputi anda Ketika dia melihat orang Dia tidak melihat orang Dia melihat Allah Yang ada pada diri orang itu Ketika dia menyayangi dirinya Mencintai Allah yang ada pada dirinya Dia juga akan mencintai Allah Yang ada pada diri orang lain Karena Allah meliputi segala manusia Terjadi nggak cinta yang seperti ini? terjadi. Makanya orang-orang bijak, orang-orang suci, puncak akhir perjalanan spiritualnya adalah cinta. Dia bisa mencintai orang lain tanpa tanpa membeda-bedakan. Iman. Apakah setelah selesai Ramadan setiap orang bisa mencintai sesamanya seperti dia mencintai dirinya? No. Bahkan sekarang banyak yang menimbun ayam, daging, minyak, telur ditimbun supaya nanti pada saat lebaran karena orang semua butuh. Lalu saat orang butuh, semua akan membeli walaupun dengan harga yang mahal. Di mana cinta? Apakah betul bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu? Loh, polisi makin sibuk ngurusi setan ini. Justru anehnya bulan Ramadan setan tambah banyak berkeliaran. Kalau Ramadan dipandang sebagai bulan, itulah Ramadan bukan sebagai bulan. Ramadan itu adalah suatu kondisi spiritual yang bisa diamalkan oleh setiap orang pada saat diamalkan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Itu harus nyata. Saya ingin bacakan lagi ya, hadis tentang iman yang lain. Nah, tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan iman. Jadi iman itu oleh Rasulullah diwujudkan cirinya dalam bahasa yang lebih kepada kepedulian, bukan dalam bahasa ritual. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ayat ini. Saya ingin tunjukkan satu ayat di Quran surat Al-Baqarah yang mirip-mirip dengan ini. Yaitu Quran

Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ada irisan ayat ini dengan ayat yang saya bacakan tadi. Perintah saum di Al-Baqarah 183 ujungnya adalah la'alakum tatakun. Ini ada perintah lain di Quran yang ujungnya juga sama la'alakum tatakun. Ternyata di ayat ini, takwa itu adalah suatu prosedur. Pertama, mengambil janji. Yang kedua, diangkat gunung. Apa gunung tadi? Kolbu yang ada pada diri manusia diangkat kesadarannya, diangkat spiritualnya, diangkat keimanannya. Begitu dia bisa mengangkat kesadarannya ke Sidratul Muntaha, berikutnya apa ditunjukkan sesuatu di kesadarannya oleh Allah. Ketika ditunjukkan sesuatu, maka dia bisa melihat yang ditunjukkan Allah. Ketika dia melihat yang ditunjukkan oleh Allah, kemudian dia, saat tidak melihat lagi, dia bisa mengingatnya. Makanya, di Quran dikatakan, "Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana bisa mengingat kepada Allah kalau Allah belum menunjukkannya?" Bertajali kepada kita. Setelah Allah bertajali kepada kita, kita baru bisa mengingatnya. Karena kita sudah melihat dengan mata kolbu kita. Baru berikutnya, la, la kum kun. Maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau menurut saya prosedur mulai dari mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, mengingat apa yang ditunjukkan. Itulah menurut saya yang disebut dengan ritual ibadah saum yang sebenarnya. Itu yang akan mengantarkan manusia memperoleh takwa. Puntan, kalau kita puasa menahan lapar dari pagi sampai malam, hanya menukar jam makan saja, ya kan? Ada dampak, paling tidak kan menjadi sehat, betul nggak? Karena Lambung kita kan disirahatkan, betul? Ya. Tapi saum lebih dari itu. Saum bukan sekedar menahan lapar. Paham? Oke, lanjutkan dulu. Jadi ada irisan ya. Nah, sekarang kita balik lagi kepada Quran surat Al Baqarah ayat 183 ini. Jadi 184-nya bisa dibaca ya ayat 185-nya nanti bisa dibaca nah saya tidak akan membahas semuanya karena tidak akan sempat waktu kita lihat aja titik-titik pentingnya di sini ada kata-kata syahrul ramadan saat ramadan saat Ramadan Pada waktu Ramadan Bisa begitu Nah ini yang kemudian dikatakan bulan Ramadan Bulan berhubungan dengan apa? Waktu Kan hitungan waktu itu bisa tahun Bisa bulan Bisa minggu Bisa hari Bisa jam Bisa menit, bisa detik Makanya syahrul itu adalah saat waktu. Oke, sekarang saya kasih tahu dulu, saya pinter. Ramadan tadi apa? Laku, amalan, ya. Kalau itu dilakukan, <tuh> itu dilakukan, terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Itu batasannya dari Rasulullah Menurut hadis Riwayat bukhari tadi Sekarang kita tarik lagi Berarti Syahrul Ramadan itu apa? Saat Kamu sedang Menjalankan Ramadan Oke okay. Mengerti maksud saya? Saat kamu sedang menjalankan Ramadan tadi, apa? Unzila Fihil Quran Disitulah Di dalam saat itulah Kamu akan mendapatkan Al-Quran Benar gak ayat ini? Benar gak ayat? Iya Makanya ada yang mengatakan Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Sehingga semua orang sibuk Membaca Al-Quran Oh di kantor-kantor pun ya pada berhenti kerja baca Quran saya baca di sebuah harian umum ada sebuah kantor dinas nggak tahu di mana itu pokoknya kepala dinas semua kumpul di kantornya sedang membaca Quran pikiran saya berarti mereka berhenti dong kerja karena sedang baca Quran ah ini sebetulnya tidak salah, cuman kurang tepat. Hmm. Kok baca Quran di kantor? Kan di kantor sedang melaksanakan tugas kantor. <tuh> Lu apa kemudian ketika membaca Quran itu kan bahaya. Bayangkan kalau semua bulan Ramadan semua bank semua pelayanan masyarakat berhenti karena sebuah sedang membaca Al-Qur'an. Bayangkan apa jadi soleh negeri ini? Hmm. Bapak ibu mau ambil uang ke bank Perlu ada yang perlu dibayar hari ini Begitu ada antri di bank Maaf kami semua sedang Tadarus Al-Quran hmm. KTP habis Ada transaksi yang harus dilakukan Datang sama Pak RT Pak RT bikin pengumuman Di depan rumahnya Selama bulan Ramadan Pak RT baca Quran Tidak melayani bikin KTP hmm. Itu yang dimaksud Menjadi mengerikan Kalau itu diamalkan Tidak ada kehidupan lagi Betul? Pasar-pasar semua tutup Ibu mau beli lencak nggak ada Beli ikan asin nggak ada Tempe nggak ada Tahu nggak ada Semua pada sibuk sedang tadarus Al-Quran Coba ayat ini kita nikmati Saat kalian sedang melaksanakan Ramadan Saat itulah Quran turun Kata Gus Dur, Quran yang akan turun di sini Dapat dibaca tanpa ditulis Dibaca tetapi tidak ditulis Hudah linas ini akan menjadi petunjuk bagi siapa linas. Nah, ini petunjuk bukan untuk orang yang beragama tertentu, tapi hudah linas berarti menurut ayat ini semua manusia boleh nggak ikutan Ramadan? Boleh, asal dia orang yang ber iman. Tambah pusing ya. Emang kalau ngaji Quran itu tali temalinya kita hubungkan benar memahaminya perlu penalaran yang cukup. Kalau sekedar baca apalagi baca udah juz ke berapa, Bu? Wah, oh, alhamdulillah. Tiga hari sudah juz ketiga ngerti yang bagian mana ibu ah oh, pokoknya baca deh hmm. mengerikan tetapi kalau kalian mau baca ya silahkan aja kalau cuma baca kan tidak menjamin kalau Quran jadi petunjuk baik kita lanjutkan Syahrul Ramadan allah diunzina fihil Quran Ketika saat Ramadan datang, berarti saat kan ketika sedang Ramadan, apa turunlah Quran pada siapa, pada semua manusia, manusia yang mana ya, siapa saja yang mau kedatangan bulan, yang mau kedatangan Ramadan. Ramadan saya tidak berbicara sebagai bulan Sebagai amalan Begitu datang Ramadan pada dia Karena dia menyediakan Menyambut kedatangan Ramadan Sebagai tamu Yang penuh berkah Pada saat itu turun Quran Ini Quran menjadi petunjuk Bagi siapa? Bagi manusia Inilah yang akan bisa membedakan Mana yang hak mana yang batil. Itu yang disebut dengan wabayinati minal huda wal furqan. Indah gak Quran? Indah sekali. Jadi kalau gitu menurut ayat ini Ramadan apa? Saat dimana Quran turun. Nah kita mengenal yang disebut dengan Nuzulul Quran Nuzulul Quran saat Quran turun, tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Saya tanya sekarang, tanggal 17 Ramadan, dalam setahun ada berapa kali? Sehari. Berarti Quran turun, cuman tanggal 17 saja, begitu? Pelit banget ya, Allah. Hmm. Sudah bulannya cuman sekali Harinya punya sekali Padahal kita rindu banget ya Baca Quran Tapi Qurannya gak turun-turun Nunggu tanggal 17 Tuh, Ketemu lagi angka 17 17 itu 10 Ditambah 7 Kau gunakan yang 10 Untuk menutup yang 7 Turun Quran Suka ikut peringatan nuzul Quran? Diperingati tiap tanggal 17. Kasihan deh lo. Mau ikut peringatan atau mau ikut mengalami? Ngalamin ngapain peringatan? Kalau peringatan itu hanya mengingat-ingat dulu pernah turun Quran tanggal 17. Itu juga belum tentu benar. Dulu Hmm. Nabi Muhammad mengumumkan. Aku menerima wahyu yang pertama itu tanggal 17 bulan Ramadan. Suratnya surat al Al-Alaq. Bunyinya Iqra' bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam al insan malam yaklam sok atuh dipahami. Memang menurut sejarah surat al alaq ayat 1 sampai 5 turunnya pertama kali tanggal 17 bulan Ramadan. Tetapi pengalaman tentang ayat itu bisa turun setiap saat pada siapa saja yang mau kehadiran Ramadan. Lihat pengertiannya. Iqro bacalah, lihatlah, pelanglah. Melihat pakai apa? Ya pakai mata. Mata mana? Mata kolbumu. Kalau gitu harus dibuka mata mata kalbunya. Buka dengan 17. Apa yang diikro? Bismi rabbikal holaq, Tuhanmu yang telah menciptakanmu Yang diikro, yang dilihat, yang dipeleng, yang disaksikan Itu adalah Bismi rabbikal Tuhan yang mana Holakol insana min alak Tuhan yang telah menciptakan insan Iqra wa akram. Pelanglah, lihatlah, saksikanlah Tuhanmu yang Maha Mulia. ikra wa akram alladhi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan penaknya sendiri. Mau gak diajarkan Allah dengan penanya sendiri? Mau? Mau? Bodoh kalau gak mau. Bagaimana cara Allah mengajarkan kita dengan penanya itu? Allazi allama bil qalam. Allamal insan malam ya Dia akan mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Kalau kalian belajar agama dari buku, itu berarti bukan alladzii 'allama bil qalam. Kalau belajar agama kata orang, itu berarti bukan alladzii 'allama bil qalam. Belajar agama yang sebenarnya kata Allah itu yang diajarkan langsung oleh penanya sendiri. dan dia akan mengajarkanmu apa yang kamu tidak ketahui sampai di situ. Lalu dilanjutkan ke sana. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, surat al ala kan tidak sampai di situ. Yuk kita baca. Dari awal kita baca. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ان الى ربك رجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiya nasiyati kadibatin khati'a fal yad'u nadia sanad uzabani yatakalla kalla la tuti huwas judwa qtarib umur sudah berapa? sudah berapa kali ikutan bulan puasa? Bukan bulan Ramadan, bulan puasa. Hmm. Surat al-Alaq saja sampai sekarang belum hafal. Satu sampai lima hafal. Siapa yang hafal? Satu sampai lima? Hmm. Ya, alhamdulillah pak hafal satu sampai lima. Ya, itu udah bagus. Hmm. Udah bagus. Hmm. Sekarang coba pahami isi surat al-Alaq dalam sekali. Ternyata yang diikra di situ adalah bismirabbikal Tuhan yang telah menciptakanmu. Itu yang pertama kali dilihat Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hira di Jabal Nur. Siapa yang pernah pergi ke Gua Hira? Di situ hanya ada satu tempat untuk duduk tidak mungkin bisa berdiri. Jadi selama di situ Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Dalam beberapa hadis dikatakan Nabi Muhammad di situ melaksanakan sholat, tapi sholatnya sholat duduk. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, aku sering melihat Rasulullah sholat setiap ba'da asar dan sholatnya adalah sholat duduk. Padahal setiap sholat asar tidak ada sholat sunnah. Betul nggak? Iya. E Salat apa itu? Tuh, disitulah sebetulnya rahasianya Ramadan. Kalau kita mau membukanya, kalau kita mau berguru kepada orang-orang yang tahu sekarang, asal orang ceramah saja Ramadan, kita dengerin ngarang sana sini hanya mengikuti persepsi bukan berdasarkan pengalamannya subhanallah Akibatnya kosong, melompong. Tidak dapat apa-apa. Tidak -apa. harus hanya menghitung jumlah berapa kali tamat baca Quran. Tidak ada yang mengubah sudut pandang kita terhadap agama dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mengerikan. Saya sampaikan selamat kepada kalian yang sudah tahu Jabal Nur yang sebenarnya Jabal Nur itu gunung yang bercahaya disitulah adanya Guahira apa kita semua harus pergi ke sana Jabal Nur yang tempat Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu adanya di Mekah Al-Mukarramah jauh ongkosnya juga mahal tapi Jabal Nur yang sebenarnya ada pada diri setiap orang. Gua Hiro yang sebenarnya ada diri pada setiap orang. Beruntung kalau kalian sudah menemukan Jabal Nur di sini. Menemukan Gua Hiro di sini. Dan bisa melaksanakan Iqro Sekarang di sini. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Subhanallah. Bagi orang yang sudah biasa melakukan ini Melakukan ini merupakan suatu kesenangan Betul? Suatu kebahagiaan Di tengah hiruk pikuknya zaman modern Yang tidak mengizinkan manusia untuk tenang Kita dalam tradisi Islam mungkin tidak mengenal meditasi Tetapi kita mengenal muhasabah Murakobah Musyahadah mukasyafah, ma'rifah, mahabbah. Kita kenal itu. Istilahnya berbeda. Tetapi sebetulnya kalau bagi yang tahu cara melakukannya, itu luar biasa. Karena dengan cara itulah kita bisa melihat perubahan pikiran kita. Dari pikiran-pikiran yang memenderitakan yang kemudian mendorong pikiran ini menciptakan neraka setiap saat. Menjadi pikiran yang memerdekakan, yang menciptakan surga setiap saat lewat amalan yang seperti itu. Lalu, kita tidak lagi mengklaim diri kita sebagai diri yang paling benar. Kita menjadi saminawato, gampang menerima dan terbuka terhadap kebenaran. Beruntung, orang-orang yang seperti ini. Pemahaman tentang diri bertambah. Tahu persis yang kekal abadi adalah jiwa ruh. Kehidupan di dunia ini semuanya tidak kekal. Makanya, dia beralih, berfokus dari yang tidak kekal kepada yang kekal. Dia berfokus dari luar ke dalam, dari materi kepada rohani, dari jasmani ke dalam jiwa. Itu yang dia perhatikan. Lihat kehidupan modern sekarang, semua sibuk menghabiskan waktu untuk mengurusi yang tidak kekal, tetapi dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusi yang kekal abadi. Padahal kematian suatu kepastian, sedangkan kehidupan itu sendiri itu tidak pasti. Yang pasti adalah kematian, kehidupan tidak pasti. Tapi manusia lebih suka mengurus yang tidak pasti, yang pasti tidak diurus. Lalu, semakin hari semakin sulit kita untuk keluar dari jeratan-jeratan materialisme, dari jebakan-jebakan materi yang akan mengkungkung kita di situ. Aneh, seorang ibu, seorang bapak, dengan alasan cinta pada keluarga, kemudian dia mengambil pilihan untuk sibuk mencari nafkah dan kesibukannya itu dilegalkan dengan atas nama cinta pada keluarga padahal ujung berikutnya apa? mentelantarkan keluarga saat pulang ke rumah anak-anak sudah tidur saat berangkat dari rumah anak-anak masih tidur anak-anak dikasih tablet dengan kapasitas memori yang luar biasa di rumah dikasih wifi Anak-anak mengunci diri sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing. Rumah itu kayak rumah kosan. Tidak pernah ada acara makan malam bersama. Apalagi sholat berjamaah bersama. Atau ketika bulan Ramadan ini taraweh bersama. Kumpul semuanya. Indah. Makanya kalau saya selama bulan Ramadan. Selama bulan puasa saya jadikan menjadi bulan edukasi buat keluarga. Sebelum berbuka kita ngumpul bersama. Saat berbuka kita berdoa bersama. Habis berbuka kasih pencerahan sedikit menjelang salat tarawih. Salat tarawih bersama. Ketemu lagi makan sahur bersama, doa bersama lagi salat subuh bersama proses edukasi kesempatan momen yang sangat baik untuk mendidik keluarga indah itu saya berbicara Ramadan sebagai bulan bisa jadi sebagai momen tetapi untuk ditradisikan pada kesempatan yang yang lain Terlalu mahal kesibukan kita mencari uang yang dikumpulkan untuk kita tinggalkan dengan mentelantarkan silaturahim yang sangat mahal bersama anak-anak di rumah kita. Saya pernah datang ke satu tempat teman saya, rumahnya luas, anaknya banyak. Seperti tidak ada kehidupan saya tanya anak-anakmu kemana ada? Di mana? Di kamar masing-masing. Pernah nggak kamu lihat apa yang mereka lakukan di kamar? Coba internet sekarang ngetik apa saja keluar informasi apa saja yang dia mau. Mau film apa saja dia bisa lihat. Mau foto seperti apa saja dia bisa lihat. Dan tidak ada, tidak ada filter. Jadi, kalau sekarang kemudian terjadi, ya, anak-anak usia sekolah kemudian melakukan tindakan kejahatan seksual kepada orang lain karena sudah tidak tahan lagi. Satu-satunya, menurut teman-teman di polisi, data yang didapat adalah setelah mereka menonton tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk dilihat di anak usia sekolah, tapi itu terbuka. Sekarang, anak siapa yang tidak dikasih HP? semua dikasih. Tapi pernah nggak kita melihat ketika anak di? Saya lihat di sini di tab saya bekas anak saya membuka di sini bekas belajar listening, belajar speaking, ada bekasnya saya lihat terus. Tidak ada bekas dia membuka yang lain kecuali informasi tentang belajar, cari soal UN untuk latihan karena menjelang UN. Semua informasi ada di sini. Kalau benar memanfaatkannya bisa terjadi literasi, proses melek kepada informasi, tapi kalau salah itu bisa mencelakakan anak-anak kita. Makanya sebaiknya kalau mereka buka yang seperti ini di depan kita. Saya sering melihat di acara makan malam di restoran, makan malam sebuah keluarga, sesampai di restoran masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing sampai lupa kalau makanan sudah disuguhkan oleh resepsionis. Saking sibuknya. Subhanallah. Sekarang kita lihat di tempat-tempat menunggu di terminal kereta api, di terminal pesawat, semua orang sibuk sendiri-sendiri. Punya dunianya masing-masing, toh? Nah, kalau itu sedang mengkaji informasi melek kepada informasi yang positif mungkin itu positif-positif saja. Tetapi kalau itu tidak ada kendali itu sangat berbahaya. Akibatnya sekarang timbullah orang-orang yang egois, tidak peduli pada orang orang lain, berboro memperhatikan kesulitan orang lain, menolong orang lain karena dia juga sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi sekarang menjadi timbul orang-orang yang sangat individualis. Ya. Sulit untuk bisa melihat kesulitan orang lain, apalagi punya keinginan membahagiakan orang lain. Subhanallah. Baik, para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda semuanya. Sampai di sini sudah dapat gambaran ya? Ya. Pertama tentang hadis tadi ketika Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Berarti Ramadan itu bisa datang kapan saja kalau kita ingin agar Ramadan itu bisa datang kapan saja. Berarti pintu surga bisa terbuka kapan saja, pintu neraka bisa ditutup kapan saja. Kalau Ramadan dipahami sebagai bulan, mengerikan. Karena apa? Pintu surga dibuka hanya sebulan dalam setahun. Pintu neraka dibuka 11 bulan dalam setahun. Setan merajalela 11 bulan dalam setahun. Kenyataannya setan merajalela setiap saat. Bulan Ramadan setan tambah banyak. Hmm. Itu sebabnya kita beralih mentransformasikan Ramadan sedikit naik ke atas, bukan sekedar nama bulan, tapi Ramadan sebagai sebuah amalan yang dapat membukakan pintu surga, menutup pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Indah nggak, Ramadan kayak gini? Nah, Ramadan yang seperti inilah yang akan menghasilkan kerinduan mudik. Rindu nggak, Bapak Ibu mudik? Yang dari Tasik, rindu Tasik. Yang dari Garut, rindu Garut, gitu. Yang dari Majalengka, rindu Majalengka, gitu. Ya, wajarlah. Kerinduan kampung halaman toh tempat kita dilahirkan tetapi itu tradisi puasa, tradisi lebaran, tradisi Ramadan itu mudiknya bukan itu. Saya tidak bicara tradisi lebaran, ini tradisi Idul Fitri. Idul Fitri berhubungan dengan Ramadan. Ramadan bukan sebagai nama bulan, tradisinya adalah selesai Ramadan rindu ke kampung asal. Dari mana kampung asal kita? Kan dari Allah Kita ingin segera kembali kepada Allah Kerinduan kepada Allah Hanya terjadi Kalau saat kita sedang Ramadan Kita bertemu dengan dia Sebakal Iya yeah. Makanya Pada saat Selesai Ramadan dipungkas dengan takbiran. Ya tuh. So? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham coba selami maknanya Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar tidak ada Tuhan selain Allah Allah maha besar Allah maha besar segala puji hanya milik Allah sekali-kali kayaknya takbiran kita pakai bahasa Indonesia ya, biar agak dalam hmm tapi jadi aneh hmm. takbiran di masjid anu tuh pakai bahasa Indonesia hmm. dianggap aneh padahal siapa jadi karena dia menyelami artinya kan jadi tahu betul nggak coba kalau takbiran datang mohon maaf bapak ibu tersentuh nggak oleh kalimat takbir itu enggak karena enggak tahu paling juga ditanya lagi apa takbiran hmm. apalagi kalau udah pakai dulu lagi ya Pakai beduk dipukul udah, cuman itu saja. Padahal beduk itu lambang dari kolbu, dipukul, tuh digetarkan. Mana kolbu? Ya itu pukuli dengan apa? Dengan dengan tongkat. Tongkat yang dipakainya tongkat Nabi Musa harusnya, hmm. tuh enggak Ya. Jadi ketika pu dibeduk pukul dibeduk itu tradisi dari para leluhur, para wali. Makanya sampai sekarang ada yang masih menggunakan tradisi itu. Puk beduk dipukul. Beduk itu sebenarnya lambang dari kolbu Ya. Kalau dipukul kan terjadi getaran, ada getarannya kan? Itu sebetulnya. Tapi kan tidak mengerti pesan yang ada di situ. Ya itu ya semoga kita bisa takbiran dalam dimensi yang lain ya ketika sudah menyaksikan kebesarannya di segala upuk yang penting pada dirimu sendiri terjadi takbiran di dalam diri kita apa takbirannya Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar aku sudah menyaksikan kebesaranMu ya Allah yang kau bentangkan di segala ufuk dan yang paling penting aku sudah menyaksikan kebesaranmu yang kau bentangkan pada diriku sendiri betapa kecilnya aku betapa tidak berartinya diriku di hadapanmu ya Allah aku percayakan hidupku matiku ibadahku salatku hanya padamu itulah ungkapan Allahu Akbar yang lebih dalam lagi bukan sekedar ucapan Tidak ada Tuhan selain engkau. Kata-kata itu juga kosong kalau tidak tahu engkau. Ulangi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kosong kalau tidak tahu Allah. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada Tuhan selain engkau. Coba, mana engkau? itulah yang dipertunjukkan Allah di dalam kesadaranmu itu yang kau saksikan berulang kali pagi, petang, pada saat Ramadan jadi kata-kata La ilaha illallah La ilaha illallah bukan sekedar dinazongkan bukan sekedar dinyanyikan dengan suara yang merdu tapi masuk ke dalam diri kita tidak ada Tuhan selain engkau tidak ada Tuhan selain engkau Allahu Akbar Maha besar engkau Segala puji hanya milikmu ya Allah Habis seluruh pujian untuk Allah Tidak ada perasaan berjasa Tidak ingin dipuji, disanjung oleh siapapun Semua habis untuk Allah Coba Takbiran itu jangan menunggu datangnya Malam lebaran Coba kalian takbir dari sekarang Takbirkan takbirkan jiwamu hadapkan jiwa yang kecil dan kerdil ini kepada dia yang maha besar maha segalanya yang meliputi alam semesta ini makanya kan di dalam tradisi Islam itu takbiran ada yang dipanjangkan kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhan Allahro laallahakbar Allahakbarwalillaham ada yang gitu kan Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallahi wa asila gitu. Ngerti artinya? Kan gak ngerti Allahu Akbar kabira Engkau maha besar Engkau yang patut diagungkan Wa subhanallahi bukratau wa asila Engkau yang harus disucikan pagi dan petang, engkau yang harus disucikan pagi dan petang, ngerti? Coba tanya orang yang sedang takbiran, apa yang sedang kau baca? Pada disitu dikatakan, Wa subhanallahi wasila, sucikanlah pagi dan petang, sucikanlah pagi dan petang. Siapa yang harus disucikan Allah? No, yang harus disucikan adalah jiwa. Bagaimana cara menyucikan? Pertemukan jiwamu dengan Dia yang Maha Suci. Minimal pagi dan petang. Ramadankan, Ramadankan, Ramadankan. Minimal pagi dan petang. Kan ada takbir yang pendek, ada takbir yang sedang. Itu yang sedang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi Asila. la illallah allahu akbar allahu akbar bagaimana kita bisa mengagukan Allah kalau kita tidak bisa menyucikan dia pagi dan petang ada lagi takbir yang panjang Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubhanallah bukrata wa asila La ilaha illallah wahda Sadaqa wa'dah Wa nashara abdah Wa azazunda Wa hajjamal ahjaba wahda La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Walillahilham Lebih panjang lagi Tahu artinya? La ilaha illallah Wahdah Sadaq wadah Wa nasara abdah Wa a'azazudah Wa hajamal ahjabah wahdah Tahu artinya? Tidak tahu kita cuma mendengar lantunan di masjid orang sedang takbir. Tapi apa maknanya? Apa implementasinya buat kita? Apa yang bisa meleburkan jiwa kita kepada Dia? Apa yang bisa mentauhidkan diri kita dengan Allah? La ilaha illallah Tuhan selain Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Esa. Sadaqa wa'adah. Wa nasara Engkaulah penolong para abdinya. Engkaulah yang bisa menolong aku. Satu-satunya penolongku. Wa nasyara abda wa azazudda. Wa Ya, oke. Okay. Nanti kalau ke toko buku cari buku takbir, coba baca selami. Coba kalian takbir nggak usah menunggu bulan Ramadan berakhir. Coba nanti Bacalah alunan takbir itu dengan kelembutan, dengan pengertian, dengan kedalaman Lakukan setiap malam takbir itu, indah, luar biasa Kita juga disadarkan, kita harus menyucikan diri kita pagi, petang, pagi, petang Itu kan dinyatakan dalam takbiran kita Tapi kita tidak pernah tahu mana yang tersimpan di dalam Baik, para sahabatku yang oleh Allah saya cuma ingin mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan bukan sekedar nama bulan, tapi Ramadan adalah suatu amalan. Beruntunglah yang sudah tahu amalannya dan amalan itu diamalkan selama 12 bulan. Tidak terbatas pada bulan. Kita selama ini terlalu mengagung-agungkan bulan Ramadan Lalu melupakan bulan yang lain, seakan kebaikan itu tidak ada di bulan yang lain. Betul, seakan akan sodakoh itu hanya di bulan Ramadan, menyantuni anak yatim itu hanya di bulan Ramadan. Kalau begitu, disetel aja perutnya anak yatim supaya laparnya Ramadan saja, hmm. karena orang kaya baru-baru menyumbang di bulan Ramadan, bilang sama anak yatim di bulan lain 11 bulan kau jangan lapar, karena kami baru akan nyumbang entar Ramadan. Hmm. Mengerikan, saya cuma ingin kita semua tidak ikut menjadi bodoh, tidak menjadi orang yang jahil. Ayo deh, berbuat kebaikan di bulan manapun, baik sama baiknya. Berbuat kejahatan di bulan manapun, sama buruknya. Oleh karena itu, mari kita tradisikan berbuat baik setiap saat. Karena ada doa, "Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan." Sekarang saya kasih doanya, ya Allah, pertemukan aku setiap saat dengan Ramadan, agar aku bisa membuka pintu surga setiap saat, menutup pintu neraka setiap saat, dan agar setan-setan yang ada dalam diriku terbelenggu setiap saat. Jangan menunggu doanya itu kelamaan, hmm. tapi karena diajarkannya begitu kan, di doanya begitu, ya Allah, pertemukan aku di bulan Ramadan tahun depan, gimana kalau nggak ketemu. Udah ketemu dengan bulannya juga biasa-biasa saja Betul? Nah, satu ayat lagi Satu ayat lagi Saya tidak membahas surat uh, Al-Baqarah ini secara panjang lebar Kata per kata Tolong dilihat ini Lihat, ini ayat lanjutannya Tadi ayat 183, 184, 185, 186 187 188 188 189. Tolong nanti dibaca sampai di rumah. Ya? Dibaca dari 183 terus dibaca sampai ayat 188. Paham? Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya sama saya. Kalau nanya tentang ayat jangan pakai SMS. Banyak yang nanya, "Aduh, Pak, tolong jelaskan Quran surat anu ayat anu." Aduh ngerjain banget sama guru. Hmm. Kalau mau nanya datang ke rumah, Pak, saya mau nanya surat anu ayat anu, datanglah ke rumah. Sambil ngabuburit. Oh. Hmm. Jadi di bulan puasa ada tradisi ngabuburit. Tapi untuk Ramadan tidak ada ngabuburit. Hmm. Baik, kita li lihat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Kul mawakitul nasi wal haj. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu haji. Kalau mereka bertanya tentang bulan sabit, katakan bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi manusia untuk haji. Tahu bulan sabit? Tahu bulan sabit? Pernah lihat bulan sabit? Iya. Saya tidak cerita bulan yang di luar. Itu bulan sabit loh. Sabit. Kadang-kadang di kiri, di kanan. Kan gitu? Tuh. Nah itulah tandanya haji. Berarti kalau kalian sudah lihat bulan sabit itu sudah memasuki baitullah itu sudah haji itu. Paham? Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Tahu takwa tadi? Iya, mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu. Nah, salah satunya ditunjukkan bulan sabit kan? Iya. Ingat yang ditunjukkan, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau mau jadi orang yang bertakwa, jangan masuk lewat pintu belakang. Artinya jangan pintu yang lain lewat pintu yang sebenarnya. Betul? Iya. Itulah pintunya kan sudah diberi oleh Allah. Itulah pintu pembuka mata kolbu. Ya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang sudah melewati Ramadan, yang sudah melewati saum. Bukan puasa. Paham? Nah, dan masuklah ke rumah-rumah itu lewat pintu-pintunya. Terus dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi kalau kalian masuk lewat pintunya, insya Allah masuk deh. Kalian akan melihat bulan sabit. Kalau sudah melihat bulan sabit, itu tandanya kalian sudah haji. Sekarang saya mau tanya, kalau orang yang pergi haji ke sana, gimana kalau nggak lihat bulan sabit? Menurut ayat ini belum haji. Pak, menurut ayat ini tanda haji lihat bulan sabit. Saya tanya, kamu haji nggak kemarin? Haji pak, lihat bulan sabit enggak ada pak. Wah, kamu nggak haji. <laughs> Karena menurut Quran tanda haji itu lihat bulan bulan sabit. Paham? Iya, beruntung beruntung sekali yang sudah bisa lihat bulan sabit itu tanda waktu haji itu hmm. tapi yang tidak melihat bulan sabit kan tetap pulang dari sana juga dipanggil Pak Haji dan Bu Haji apa-apa kan lumayan udah dipanggil hmm. para sahabatku yang dari Matul Allah saya berbicara sedikit agak dalam pahami pembicaraan saya dengan kedewasaan tidak bisa dipahami dengan dengan akal pikiran luar hanya dengan kecerdasan intelektual harus dengan pengalaman spiritual itu sebabnya mintalah diajarkan ilmu supaya bisa mengalami pengalaman itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh